Sahabat YouTube, hari ini saya akan mengajak Anda menikmati segarnya aliran dari Lawesi Cup. Seperti pada video saya sebelumnya, Anda akan melihat bagaimana indahnya pemandangan di Lawesi Cup ini. Nah, pada hari ini saya akan mengajak Anda menikmati indahnya pemandangan Lawesi Cup dan segarnya aliran air Lawesi Cup. Jadi saya bersama teman-teman kantor pada sore hari menuju ke tempat ini, sengaja memang ingin mandi. Dan di sini pada sore hari airnya terasa dingin. Jadi bagi Anda yang kurang tahan terhadap dingin, saya sarankan untuk siang hari datang ke sini. Tapi kalau Anda senang dengan sensasi dinginnya, sebaiknya memang datang pada sore hari karena cuacanya juga redup, dingin. Tambah airnya yang dingin dan airnya yang dingin dan segar. Anda bisa lihat aliran airnya sangat deras dengan air yang jernih dan banyak bebatuan. Jadi bagi Anda yang kesini harap berhati-hati karena di dasar aliran air ini ada bebatuan yang licin dan airnya yang deras. Jadi kalau Anda tidak berhati-hati takutnya Anda terpleset dan terbawa arus. Jadi bagi Anda warga Kota Cane, Aceh Tenggara, silakan datang ke Lawesi Cup untuk menikmati segar dan bersihnya air Lawesi Cup. Dan bagi Anda yang bukan berasal dari Aceh Tenggara atau Kota Cane, ada informasi bahwa tempat ini berada di Kota Cane, Kabupaten Aceh Tenggara. Silakan Anda berkunjung, kalau Anda datang ke Aceh Tenggara, Kota Cane, silakan Anda berkunjung ke sini. Menikmati indahnya pemandangan dan segarnya air Lawesi Cup. Dingin kali airnya. Mantap. Ini siang-siang enak. Iya benar. Siang enak ya. Di samping Anda bisa menikmati segarnya air Lawesi Cup, Anda juga bisa bersantai di sini dengan minum kopi atau pesan makanan yang ada di penjual di sekitar aliran sungai Lawesi Cup ini. Jadi kami di sini selain mandi, kami juga menikmati makanan yang ada di sini. Ada juga sajian mie instan. Jadi sangat senang sekali menikmati sore hari di Lawesi Cup ini.